السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله kita jumpa lagi di channel kamu. el Lampungi untuk melanjutkan kembali program cara mudah lancar ngaji. Hari ini di hari Jumat ini kita masuk ke bagian ke-22 ya. Masih di surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Di hari yang bagus ini, sayyidul ayam kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kesempatan sehat walafiat insyaAllah kita dan anda semua. Mari kita mulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udhu billahi rajim. Kita coba lihat di lembar belajar kita. Teorinya seperti biasa diingatkan. Baca potongan ayat terkecilnya beberapa nanti diulangi kembali kita coba mulai silakan simak wa in kutum. ini bukan in tapi berubah menjadi ang ya kecenderungan kuatnya kepada ang ya kunnya itu karena ada huruf ta dia dibaca ikhfa ya bukan kun bukan kong ya ko ya sama seperti ini ya ada samarnya wa in kuntum fi bim kita kasih cantolan huruf m ya ada tanwin bertemu mim bukan bin lagi tapi bim fi raibim nazzalna ala 'abdina Coba diulangi dari depan Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina Ada qalqalahnya pantul 'ab Kita lanjut Fatu bi suratim bukan tin lagi kerana ada mim depannya suratim mim ya ada tanda sad dengan lam boleh berhenti tapi lanjut juga lebih bagus ya wa da'u syuhada'akum ada kalah -kalahnya, bukan wad wad wad'u wad, shuhada'akum ini saknya sak tebal ya kaitannya menjadi sak besar ya sya posisi makhrajnya ada di alisan al tengah lidah tengah sya sya lidahnya itu menempel ke langit-langit atas ya seperti buang ang apa namanya e, ada keluar angin banyak sya shuhada'akum yeah. Ini di sini mm nya panjang warkat ya. Yeah. min karena harus da dibaca ikhfa bukan min du minallahi yeah. in bukan in lagi. dan kuatnya pada ang -tum tapi yang kecerungan kuat pada eng hanya huruf kaf ya jika bertemu dengan kaf ya kalau atau kaf ya kalau bertemu dengan yang lain tidak disesuaikan <coughs> kita coba baca keseluruhan ayatnya tarik nafas kuat-kuat Wa inkutum Fi Mimma Ala abdina Fa'tu Kita ulangi dari sini Tarik nafas kuat-kuat Fa'tu Bisurah Min Mithlihi وادعوا شهداءكم من دون الله. وادعوا شهداءكم من دون الله تكررناه. sadiqin. Nah, silakan anda ulangi sekali dua kali. Ya, hanya beberapa minit saja. Insya-Allah kelancaran membaca Al-Quran akan bertambah baik. Sampai ketemu di halaman berikutnya. Insya-Allah semoga kita semua sihat wal afiat. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.